Kita awali berita pertama, pemirsa. Setelah 5 hari pencarian terhadap seorang warga yang hilang saat ke kebun di Desa Patulana, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, tim gabungan Basarnas dan BPBD Mamuju Tengah akhirnya berhasil menemukan korban. Namun pria berusia 23 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri diduga akibat kelaparan. Muka. 5 hari pencarian yang dilakukan tim gabungan dan BPBD serta dibantu warga dengan menyisir perkebunan sawit akhirnya membuahkan hasil. Rifail, pria berusia 23 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dalam posisi tersungkur di tengah perkebunan sawit. Korban kemudian dievakuasi menuju puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga kelaparan saat hilang sejak beberapa hari lalu. Sementara penyebab hilangnya korban saat ini masih belum diketahui lantaran korban masih dalam kondisi pemulihan. Kami sudah konfer juga dengan petugas kesehatan. Beritanya ini adik kondisinya baik-baik saja. Dia cuma mengalami saja gangguan pencernaan. Kemungkinan karena limpahnya kan berhentempan, Pak. Kalau psikologisnya menurut kesehatan? Menurut tadi bagus-bagus sih. Karena kemarin kan sudah diperbolehkan pulang, Pak. Tapi keluarga meminta bahwa biar dia dirawat dulu di sini. Apakah di-cover oleh teman-teman dinas sosial atau seperti apa? Kalau misalnya biaya pengobatannya bukan dari kami, Pak. Kami cuma pendampingannya. Kemudian fasilitasi dokumennya seperti itu. Kalau misalnya biasanya masyarakat yang tidak mampu, Pak, biasanya kami kerjasama dengan Basnas. Dengan ditemukannya korban, tim gabungan Basarnas Provinsi Sulawesi Barat dan BPBD Mamuju Tengah kemudian menutup pencarian. Sementara korban diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainyus melaporkan.